Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini guys, Salam Otomotif. Seperti biasa, kali ini body repair tentang mobil Innova ya guys. Ini kijang Innova habis ditabrak dari samping guys. Oke. Sebelum lanjut, alangkah baiknya bantu subscribe dulu guys dan share. Oke guys, jika ada pertanyaan juga bisa komen di bawah. Jadi ini nanti bakal dicat ya guys, karena sudah baret, dan itu nanti kita akan balikkan dulu body repairnya, kita luruskan dulu guys, kemudian kita dempul sedikit lah ya untuk menghilangkan baret-baret dalamnya, lalu kita cat guys. Oke, kita lanjut. Sip guys, ini sudah diketok ya, sudah diluruskan, sudah kembali. Tinggal menghaluskan lagi sedikit saja guys. Habis itu kita rempul sedikit, oke? Jadi begini ya guys, ini saya skip saja langsung tadi saat pendempulan dan pengamplasan saya lewatkan. Nah, ini bagian-bagian yang akan dicat guys. Itu ada bagian yang tadi penyok ya, sudah selesai. Itu bagian pintu juga kena sih tadi, ini sudah lurus guys, tinggal dicat saja. Oke. Oke guys, ini sudah selesai guys untuk clearnya ya. Jadi ini nanti tinggal nunggu kering lalu dipoles guys biar lebih sempurna hasilnya. Oke, sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berlangganan atau subscribe guys. Oke. Dan jangan lupa bantu share agar kalian teman-teman kalian juga